Sejumlah harga bumbu dapur seperti tomat, bawang merah, dan cabai rawit yang diperdagangkan di pasar sentral Kota Gorontalo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini dipastikan akibat berkurangnya stok barito di Gorontalo setelah hasil panen petaninya banyak dijual di wilayah Sulawesi Utara. Kenaikan ini yakni cabai rawit jika sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000, saat ini dijual dengan harga Rp60.000. Bawang merah naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya dari sebelumnya hanya di kisaran Rp20.000. Pengambilan 45 penjualan sampai 50, kalau daerah penjualan 5-an sampai 60. Sebelum ini cuma rica dae anu sosteng. Oh, sebelumnya berapa, Bu? Tomat juga. Kenaikan harga yang cukup mencolok terhadap tiga komoditi bumbu dapur ini terjadi hampir setiap tahunnya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dikabarkan, kondisi ini akan kembali normal pada pertengahan Januari 2018. Fazrillah Hasan, Mimosa TV, mewartakan.